Nah, kali ini Mimin punya info menarik nih terkait Bang Azov. Dimana seperti yang kalian ketahui bahwasannya Bang Azov tengah sibuk melakukan syuting di Labuan Bajo NTT. Nah, namun udah berjalan kemarin dan sekarang lagi on the way ke Bali nih guys untuk pindah tempat syuting. Dimana lokasi syuting akan diperkirakan di 3 tempat yaitu Bali, Labuan Bajo, dan juga di Jakarta tentunya. Nah, di sini Bang Azov kan lagi ada di Bajo. Nah, dan di Bali, di Bajo itu cenderung cuacanya panas ya. Jadi, apalagi saat-saat puasa harus bekerja, menghabiskan energi dan juga cuacanya yang kurang mendukung atau panas. Di sini Bang Azov keciduk banget nih guys lagi ngerokok. Dimana saat puasa kan gak boleh ngerokok ya. Nah, jadi Bang Azov ini kira-kira puasa atau enggak? Kalian nilai sendiri deh. Yuk langsung saja nih kita lihat bagaimana video dari Bang Azov. Cekidot. Nah, di sini juga ada beberapa foto-foto Bang Azov yang terciduk lagi ngerokok dan maupun makan. Tadi juga ada video di mana Bang Azov masih terang benderang udah makan aja nih Bang, bukannya dahulu ya. Hehe, gak apa-apa sih, maklum aja soalnya kan lagi kerja, apalagi cuacanya juga panas banget. Jarang orang juga yang kuat untuk berpuasa. Namun yang penting besok kalau udah selesai bisa diganti kok, karena kan ada sesuatu, namanya juga manusia guys, gak ada yang sempurna ya. Jadi meskipun bekerja ya semampunya aja kita, karena ibadah itu kan urusan diri sendiri sama yang maha kuasa nih. Jadi di sini Mimin cuma mau menginfokan aja sih kelucuan Bang Azov saat-saat tuh. Di sini Bang Azov lagi ngerokok guys dan sambil liatin handphone. Apakah Bang Azov lagi sibuk ngabarin ayang nih kayaknya? Karena LDR jauh, jadi ya wajar saja harus berkabar. Biasanya seorang pasangan muda itu kalau jauh-jauhan itu nggak